Pada umumnya, setiap hewan di dunia ini pasti memiliki bentuk ciri khas masing-masing yang membuatnya dapat dikenali dengan mudah. Namun dibalik itu semua, untuk kondisi tertentu, beberapa hewan malah ada yang memiliki bentuk tak biasa dan sangat beda dari spesiesnya. Atau bahkan, spesies itu baru saja ditemukan dengan bentuk yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Seperti beberapa hewan berikut ini. Snailfish. Palung Mariana masih banyak sekali menyimpan hal misterius yang masih belum kita ketahui. Beberapa tahun lalu, robot peneliti menemukan satu jenis ikan aneh yang hidup di Palung Mariana. Ikan ini disebut dengan Mariana snailfish atau Sedoliparis swairi. Mereka menemukan kelompok ikan ini di kedalaman 7.966 meter di Palung Mariana. Bentuk fisik ikan ini sangatlah aneh. Tubuhnya transparan merah muda, memiliki kepala besar, tidak memiliki sisik, dan memiliki sirip berukuran cukup besar yang mirip dengan sepasang sayap. Sekilas, bentuknya mungkin mirip dengan kecebong raksasa. Panjang tubuh ikan ini mencapai hingga 28,8 cm, atau bahkan ada lagi yang lebih panjang. Tubuh snailfish sangatlah unik. Adaptasi yang dilakukannya supaya dapat hidup di dasar laut sangatlah luar biasa. Bahkan tulang-tulang di tubuhnya sangat lentur untuk dapat menahan tekanan tinggi di laut dalam. Monyet Lesula. Spesies monyet yang baru ditemukan pada tahun 2007 silam di Kongo ini adalah salah satu monyet paling unik di dunia. Monyet ini memiliki wajah yang cukup beda dari monyet pada umumnya. Wajah primata ini sekilas mirip dengan wajah burung hantu, dan bulunya pun agak beda dari jenis monyet pada umumnya. Primata ini ditemukan di sebuah hutan di Kongo yang merupakan hutan terakhir yang belum pernah diteliti sebelumnya. Monyet ini sangat sulit untuk ditemukan keberadaannya, sehingga populasinya tak diketahui pasti berapa banyak di alam liar. Bahkan peneliti hanya beberapa kali saja pernah menemukannya. Burung Great Ear Nightjar. Spesies burung yang berasal dari Asia bagian selatan dan Asia Tenggara ini adalah salah satu burung yang memiliki penampilan cukup unik. Jika dilihat sekilas, burung ini sama sekali tidak mirip dengan seekor burung, melainkan malah mirip dengan reptil. Bahkan, banyak yang menganggap bentuknya mirip dengan naga. Burung ini adalah hewan nokturnal yang membangun sarangnya di tanah. Kamuflase natural yang dimiliki burung nightjar telinga besar sangat membantunya dalam bertahan hidup. Karena bentuknya yang cukup mengerikan, tak banyak hewan yang berani mengganggunya meskipun berada di atas tanah sekalipun. Sehingga burung ini tetap aman meskipun sarangnya berada di bawah. Tak seperti burung lainnya yang harus membangun sarang setinggi-tingginya di atas pohon untuk menghindari pemangsa. Ulat ngengat lobster. Ketika menjadi larva atau ulat, ngengat memiliki banyak sekali bentuk unik tergantung dari jenisnya. Salah satunya adalah ngengat lobster. Sama seperti namanya, ulat ini memiliki bentuk yang menyerupai lobster, khususnya pada bagian ekor dan sekat di tubuhnya. Terlihat cukup unik, namun juga mengerikan. Bentuknya ini bertujuan untuk kamuflase di alam liar demi melindungi dirinya dari bahaya pemangsa. Ulat ini dapat ditemui di bagian dunia Paleartik, yang meliputi benua Eropa, Asia bagian utara, dan sebagian di benua Afrika, kecuali Afrika bagian utara. Kalau kalian suka dengan videonya, klik tombol like-nya ya. Dan share videonya juga ke sosial media kalian, supaya teman kalian juga pada tahu. Kalau kalian suka dengan konten-konten dari channel ini, klik tombol subscribe di bawah video ini ya, supaya kalian gak ketinggalan video menarik setiap minggunya dari Top List.